Siapa yang menurunkan suara Partai Nasdem dan siapa yang menaikkan partai yang lain? Rapat pleno rekapitulasi suara KPU Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sempat memanas. Sekretaris DPW Nasdem Sulsel, Syahrudin Arif, menyampaikan kritikannya ke KPU lantaran suara Nasdem hilang di sejumlah TPS, salah satunya di sejumlah TPS di Kabupaten Goa. Pleno ini digelar di Hotel Claro, Makassar, Jumat 8 Maret 2024. Siapa yang menurunkan suara Partai Nasdem? Dan siapa yang menaikkan partai yang lain? Saya akan kejar sampai dimanapun. Ada usulan dari Nasdem, Kak Syahrudin Arif, Nasdem. Saya sebelum minta itu, saya minta KPU Kabupaten Goa untuk menjawab dulu. Ya. Ini kan kita rekapan berjenjang. Dari TPS baru ke kecamatan. Kecamatan, kabupaten. Kabupaten ke provinsi. Di bawahnya kami belum menemukan. Tapi kami baru temukan sekarang. Ini baru satu. Partai saya, caleg saya telah bekerja, kehilangan suara. Ya, itu baru satu.